Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Donate Channel. Terima kasih. Dere izin ajeng nyuwun video. Mau tanya monggo, apa yang tanya? Pak Haji, ini progres untuk pindah ke garasi ini seperti apa, Pak? Ya, Haji. Biasa aja ya. Kita lepatin ada punya ibu saya ya. Ibu saya untuk tanggal 28 lang garasi pindah. Alhamdulillah besok kita ada pindah ya. Tapi ini hari nanti kita mesti bersyukur selamatan dulu ya, minta ridhonya orang tua dan minta ridhonya Allah supaya generasi nanti ini manfaat ya, manfaat bisa buat orang banyak ya, ibadah tentunya masjidnya udah jadi ya, amin. Yang utamakan adalah masjid, karena masjid ini adalah magnet untuk mendatangkan rezeki. Amin, amin. Kalau dilakukan yeah. Sholat lima waktu. Nah, betul, Pak Haji. Dengan tiga kan sholat lima waktu. Iya. Yeah. Ini acaranya mulai diadakan mulai kapan, Pak Haji? Ya, kita sementara ini nggak rame-rame ya, hanya yeah. Hanya selamatan aja. Ya. Nanti rame-ramenya habis lebaran mungkin. Oh. Lebaran. Iya. Yeah. Makasih ya Pak Haji. Oke. Okay. Semoga barokah Pak Haji. Itu teman-teman itu dari penjelasan dari Pak Haji Haryanto ya. Dan ini beliau baru ngecek-ngecek para pekerja yang melanjutkan pembangunan. Hari ini kita nanti selamatan
jawabannya. Bersyukur, bagi-bagi kasih sayang, berdoa, memohon pertolongan Allah. Semoga usaha ini kita selamat dan dapat berkah dari Allah SWT dan manfaat buat orang banyak. Karyawannya selamat, semuanya selamat, usahanya selamat, ibadahnya mendapat ridha Allah, itu harapan kita. Amin. Masjidnya sudah jadi dengan megahnya, Bapak. Pak Haji, apa garasi nanti di Jumat Pola akan dibangun seperti ini, Pak? Insya Allah akan dibangun, gitu. Mantap. Mulai kapan, Pak Haji, kalau boleh tahu, Pak Haji? Apa itu? Yang di Jumat Pola mau dibangun. Oh, enggak. Jumat Pola enggak. Jumat Pola nyewa saya. Oh, sewa itu, ya? Yang oh. Ini. Oh, iya. Yeah. Ini khusus pusat divisi Solo, nih, Pak Haji? Yeah. Solo Raya. Ini masjid ini Pak Edi, alhamdulillah. Saya bangun masjid setiap usaha, selalu saya bangun masjid. Ini alhamdulillah. Masjid ini tak bangun adalah masjid yang ke-6. Ke-6 Pak Haji, ya. Saya bangun masjid karena Allah, karena saya cinta kepada Rasulullah. Saya iri, ya, pada wali-walinya Allah, pada punya masjid. Ya. Maka saya ini ya paling enggak harus bisa meniru, ya. Iya, amin. Gimana kanjeng Nabi, ya, punya rumahnya dibuat masjid. Betul. Apalagi ini tanahnya, Masya Allah. Ini satu hektar, 1,47 ini semuanya, belakang itu. Kurang lebih. Semuanya ya, Pak Haji, ya? Ya, kita harus bisa. Masjid ini mohon nanti bermanfaat untuk ya, ya, para harus bisa mengatur kuasanya. Pengguna ini, ya, Pak Haji, ya. Ya, masjid tadi. Ini jadi saya memang dulu cita-cita saya pengen bangun masjid di daerah Solo. Karena apa? Karena sulitnya masjid di pinggir jalan. Betul. Ya. Apalagi ini enak, langsung orang ibadah. Bisa langsung berhenti, ya. Akhirnya luas, ya, aman, ya, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah, nggak berbahaya lah, ya, parkir langsung di dalam. Enak. Bermanfaat untuk khalayak umum, ya, Pak. Ya. Kita lihat aja bagaimana kanjeng Nabi punya rumah aja dibuat masjid. Ya, kalau kita ini umatnya, kita bisa melihat sendiri bagaimana waktu di Nabawi, ya, di Rondo, itu adalah rumahnya kanjeng Nabi. Coba bayangkan, menangis kita, kalau kita punya tanah yang begini banyaknya, ya, nggak ada tempat ibadahnya, bagaimana kita? Ya, pertanggungan jawab kita tidak dapat Allah, bagaimana besok kita ini? Kita ini harus hati-hati kita hidup ini. Cari makan yang bersih, hidup yang tunduk seperti padi, enggak boleh sombong, membagi saling kasih sayang, saling mencintai sesama manusia, sama hewan aja kita harus kita sayang, apalagi manusia, ya. Iya. Harus saling kita bagi kasih sayang, peduli pada fakir miskin, peduli pada anak yatim, piatu, cinta ulama, cinta baik, ya. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah. Jangan harta di dalam hati, ya, harta semua akan kita tinggalkan. Di dalam hati, salamlah Allah dan Rasulullah. Cintailah masjid. Ya, betul. Jadi nanti semua karyawan, kami semua nanti ikut semua sama Bapak, ya, di surga, ya. Alhamdulillah, insya Allah semua. Saya besok saya mintakan sama Allah. Karyawan saya semua yang loyal, yang taat, yang jujur, ya. Saya minta kepada Allah, buat barang-barang dimasukkan di dalam surga. Amin. Nggak boleh, ya. Kita karyawan adalah sudah seperti anak-anak kita, ya, seperti anak-anak kita. Kita maju juga karena karyawan. Kita bangun masjid sudah gelap, saya bangun diam-diam tahu-tahu jadi bedah rumah itu sudah biasa kita dibuat. Sudah berapa, Pak Haji, sekarang, Pak Haji? Sudah berapa rumah yang dibedah oleh Pak Haji? Nggak tahu lah, ya. Sudah banyak, ya, Pak. Rencana Bapak, ada warga yang kesulitan akses ke masjid yang mau Bapak sumbang jalan, ya? Oh, ya, sungai nanti saya yang bangun jalan di daerah mana itu, jadi Gudang Manis saya bayar, dan saya akan kasih jalan jembatan saya biayai dengan uang pribadi saya. Amin. Sampai kemarin ada yang masuk kali gara-gara dia nguap, ya. Begitu saya ada kabar langsung besok bangun jalannya, saya yang biayai. Semoga Pak Haji apa sehat, ya, Pak. Wah, Haji. Amin. Dan untuk masyarakat umum, ya. Iya, jangan bahil. Harta ini semua milik Allah. Pak Haji, ada niatan bangun masjid yang seperti ini lagi enggak? Wah, ada, nanti di Kudus. Di Kudus, ya, Pak Haji. Di Kudus saya pengen bangun masjid, ya. Bangun masjid. Mohon maaf, saya enggak berpolitik, ya. Yeah. Saya tugas saya hanya untuk syiar agama.
sesuai dengan apa yang saya miliki. Saya bangun masjid itu kan masuk syiar ya, menolong orang umat supaya gampang beribadah ya, supaya dia bisa masuk surga karena dia sholat yang tulus, karena dia cinta kepada masjid, senang ada masjid yang bagus, jika dia tertarik dengan sholat, ini kan suatu syiar kita ya. Pak Haji, saya kan orang Wonogiri ya Pak Haji, saya Purwantoro. Ada niatan enggak Pak Haji pengen bangun masjid di Wonogiri, Pak? Di mana saya, yang penting nanti ada yang perluin insya Allah. Ya, kalau saya mampu, saya laksanakan. Semoga Pak Haji awet sehat dan amin. Menjadi keberkahan untuk masyarakat semua ya Pak Haji. Ya. Saya doakan Pak Haji. Ya, kita ini purnawirawan, purnawirawan TNI. Ya, betul. TNI, purnawirawan TNI ya. Kita ini, kita dilahirkan di sini dari TNI. Disiplin, dari lapasku. Ya kan? Ya. TNI dari rakyat untuk rakyat. Kita setelah purna kita bergabung dengan rakyat, makanya kita saling membantu, saling menyayangi. Kenapa 8 abdi wajib ada yang nomor 8 untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Alhamdulillah Pak Haji sudah kembali ke masyarakat dan bermanfaat sekali untuk masyarakat. Jarang-jarang loh Pak Haji ada sosok seperti Pak Haji ini. Dan Pak Haji ini, ya Pak Haji ini luar biasa sekali. Dan saya hari ini beruntung ya Pak Haji, saya jauh-jauh dari Purwantoro dan di sini bisa ketemu langsung sama Pak Haji. Biasanya lewat YouTube-YouTube-nya Mas Rian aja, sekarang saya bisa ketemu langsung sama Pak Haji. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah sekali. Amkan Pak Lurah, saya bisa bagaimana apa Pak Lurah warga yang perlu dibantu, kita bantu. Yeah. Ya. Anak yatim ya kan, kalau besaran kita kirim nanti. Iban kurban. Kita lebih asik kalau kita sambil ngobrol terus review ini, Pak. Apa ini bangunan-bangunan ini? Ayo. Kita kan belajar bekerja sama dengan Pak Lurah. Ayo Pak Lurah kita bantu. Iya. Yang nggak mampu kita bantu. Ya kan? Iya. Bagaimana acaranya Mbah Sunan Derajat? Berilah tongkat orang yang buta. Berilah makan orang yang sedang kelaparan. Berikanlah payung orang yang sedang kepanasan. Ini nanti rumah sama jahe ini. Ini kantor ya Pak Haji ini Pak Haji? Ini rumah buat singgah doang dia. Oh ini rumah singgahnya Pak Haji. Ini rumah ini buat singgah kalau pas kaya kesini lah. Setiap tempat usaha ada rumahnya. Iya, rumahnya. Kenapa? Daripada yang nginep di hotel. Ya kan? Iya betul. Ini manfaat bisa orang banyak tamu-tamu teman-teman kita bisa kesini ya kan? Iya Pak Haji. Bisa istirahat, bisa berbaur sama karyawan. Oh ya, iya, terus juga silakan ya kan. Saya bebas, saya tuh Dedi, saya nggak ada perbedaan ya. Saya dari atas sampai bawah semua sama. Kita ini semua sama di depan Allah. Nggak ada yang uang, nggak ada yang kamu orang kaya, kamu nggak ada semuanya. Semua kita di depan Allah semua kecil, nggak ada apa-apanya Pak Haji, nggak ada apa-apanya. Kita takut besok kita ini loh, saat kita diminta sama Allah akan diiring ke orang-orang maksar. Sengenge sahasta, panasnya kayak apa itu? Sahasta sakilan loh sengenge. Iya betul. Kita akan diiring ke orang-orang maksar. Ngut jembatan Shirathal Mustaqim, rambut bagi tujuh. Bagaimana supaya kita bisa lolos? Ya harus berbuat yang baik pada siapa saja. Hati yang ikhlas, ibadah yang ikhlas, membantu orang yang ikhlas. Saya nggak pernah saya punya rasa, wah Haji, Pak Haji bisa bilang, saya nggak pernah, wah ini bisa. Ini salah satu ya Pak Haji, salah satu yang luar biasa dari Pak Haji itu bisnya banyak. Biasanya kan hidup gini, tapi Pak Haji itu selalu merendah dan dicintai banyak. Apa mas kita sekarang sombongnya kita apa? Iya. Nggak pantas kalau kita sombong, ya kan? Nggak pantas. Lu Kanjeng Nabi itu kekasih Allah aja enggak sombong. Kanjeng Nabi yang sudah dikasih surga, punya kunci surga, syafaat. Panglima besar Islam. Yang tidak tergantikan namanya. Beliau utusan Allah aja merendah. Lempar tai unta diam, diludahin diam. Coba bayangkan Kanjeng Nabi. Itu yang kita tiru. Malah yang lempar tai unta dicari malah. Betul. Ditengok di rumah sakit dipesuk. Ya, dipesuk. Bayangkan pertama kali lagi. Itulah yang kita tiru. Makanya kalau kita kasih Allah kelebihan enggak bisa sombong. Betul, Pak. Iya. Semoga nanti Pak Haji bisa membangun masjid di daerah Wonogiri ya Pak Haji. Insya Allah, saya akan terus membangun masjid. Amin. Dan semoga Pak Haji juga sehat. Selagi nyawa saya masih nempel, saya punya uang, saya akan tetap.
Amin, amin, amin. Karena inilah, amin. Saya senang. Yeah. Saya di Tulungagung juga gede mesin anda bangun ya. Ini yang keenam, nanti Gubis, nanti kita bangun lagi. Yeah. Pokoknya indah, saya senang. Yeah. Ya. Tapi tetangga... Sekarang lagi proses juga ada yang lagi pembangunan. Iya. Gimana? Di desa Karangbener kalau nggak salah, Pak. Oh iya. Kita bangun. Iya, kita lagi kita bangun itu. Pujuk itu nanti gitu. Gimana? Pak Haji. Yang tetangga tendangannya Pak Haji yang pas saya lihat di videonya Mas Rian itu kan bangun-bangun yang tukang becak yang itu. Dan kayaknya tukang-tukang becak itu sangat gembira sekali dengan adanya Pak Haji itu. Oh iya, tukang becak udah tahu. Iya. Saya itu kalau ngasih beras, dia nggak ada, tak taruh di depan. Di ini tempat duduknya dia. Iya. Di bawahnya tak kasih uang 50. Dia udah ngerti, wah Pak Haryanto, dia udah ngerti. Dia ngerti di Kudus. Saya tidak ingin jadi apa-apa, karena saya takut jadi penjabat. Saya takut, benar takut saya enggak mau. Saya hanya ingin saya untuk berjuang, kita merangkul orang, ngajak sholat. Amin, amin. Sesuai amin. Dengan perintahnya Kanjeng Nabi. Iya, Pak Haji. Nabi mikir umatnya kalau enggak sholat. Dan kita ini yang dikasih kesehatan begini, ya ayo ngajak orang, ayo sholat. Pak Haji, ini semua keluarga di Bapak sini ya untuk hari ini ya? Insya Allah, supaya ikut menyaksikan nanti ya Pak Haji. Semoga acaranya lancar ya Pak Haji, dan berkah untuk kita semua ya, juga perusahaan PU Haryanto ya Pak Haji. Oke, makasih Pak Haji. Assalamualaikum.